Dulu gue tuh anaknya kayak polos banget, polos mampus. Ya sampai sekarang juga gue masih polos sih. Cuma maksudnya kayak dulu tuh saking polosnya gue tuh percaya dengan hal-hal yang kalau sekarang gue inget-inget tuh kayak di gue tolol banget aja pernah percaya itu. Dan gue mau tanya juga kalian, apa kalian juga punya pengalaman yang kayak gini? Kayak kalian percaya waktu kalian SD, tapi kayak kalau sekarang kalian inget tuh kayak apaan deh? Masa gue percaya kayak gituan? Di SD gue itu dulu tuh banyak banget rumor-rumor yang kayak gue gak tahu asalnya dari mana tuh bocah-bocah pada ngarang. Tapi kayak jujur li, teman-teman gue tuh banyak banget yang kayak ngomong, eh tau gak sih katanya, kayak pokoknya semuanya tuh katanya. Tapi gue percaya dengan omongan mereka semua. Kayak pertama soal head nih, dulu di SD gue kalau ada yang udah head nih ya, waktu gue kelas 4 SD gue inget banget salah satu anak kelasan gue tuh ada yang udah mens, udah head, terus langsung jadi bahan omongan. Eh sini tuh udah head tau, ih dia genit banget tau, emang sih soalnya dia juga mainnya sama cowok mulu. Orang yang udah head itu diomongin pasti karena genit dan suka main sama cowok, makanya dia head duluan. Padahal kayak gak nyambung, dan gue percaya itu. Terus kayak gue dari situ kayak menjaga diri buat gak sedekat itu sama cowok biar gue gak head duluan. Terus ada lagi nih yang kocak, salah satu temen gue pernah ngomong kayak gini, eh tau gak sih katanya ya kalau kita lagi head, kita tuh gak boleh deket-deket tau sama cowok, sama lawan jenis, nanti kita bisa hamil. Terus di situ gue yang kayak percaya dan gue bilang, hah kok bisa, emang kayak gimana? Terus dia bilang, iya jadi kita tuh gak boleh sentuhan gitu sama cowok, nanti bisa hamil tau. Soalnya tetangga aku pernah gitu. Dan gue percaya, terus di otak gue tuh yang namanya orang lagi head tuh harus dikurung di rumah biar gak bersentuhan sama laki-laki, karena ntar bakalan hamil. Maksud dari sentuhan di otak gue tuh adalah, nih misalnya gue cewek nih lagi head, terus ada cowok terus datang nyolek gue, abis itu gue bisa hamil. Pikiran gue tuh seperti itu, kayak ya Allah tolol banget.